Google yang popular dengan enjin carian yang juga pembangun sistem operasi Android pada panci pintar bagi membolehkan beberapa pengeluar menggunakan sistem operasi mereka dan juga Google Play Services. Terbaru, hadir beberapa laporan memperlihatkan Xiaomi telah mengatakan yang mana Google kini meminta pengeluar peranti untuk menyertakan notis pada kotak jualan, mengatakan peranti berkenaan menyertakan sokongan aplikasi Google. Perubahan baru ini diperasan ramai melalui kotak jualan Xiaomi Mi 10 di Eropah yang turut menyertakan label Easy Access to the Google Apps You Use The Most. Pihak Xiaomi mengatakan bahawa label ini seumpama label yang berada pada sistem operasi Android itu sendiri apabila menghidupkan mana-mana peranti pintar dikuasakan oleh Android. Buat masa ini, pihak Google tidak mengeluarkan sebarang komen berkaitan perkara ini buat masa ini. Tetapi sekiranya benar, maka notis ini mungkin akan mula dilihat pada pelbagai peranti Android baru akan datang yang menyertakan Google Play Services. Secara tidak langsung, perkara ini juga turut seumpama menyerang pihak Huawei yang dihukum di mana tiada sokongan aplikasi Google yang dibolehkan pada peranti keluaran Huawei kerana halangan perdagangan oleh pihak Amerika Syarikat. Sebagai alternatif ini, kini Huawei sedang mempromosikan kedai aplikasi mereka sendiri, iaitu Huawei App Gallery.